viral telur ceplok bongkar perselingkuhan pacar. Ada simpanan di balik wajan. Baca deh. Viral drama telur ceplok bongkar perselingkuhan pacar. Dari aktivitas sederhana itu terbongkar ada simpanan di balik wajan. Setidaknya begitu kata netizen. Drama telur ceplok ini menggegerkan media sosial. Awalnya kisah itu dibagikan akun Twitter @info_twitter_. Drama goreng telur berujung perselingkuhan, tulis akun ini sebagai keterangan Twitter, seperti dikutip suara.com Jumat 24 September 2021. Akun ini membagikan tanggapan layar mengenai drama goreng telur yang membuat perselingkuhan sepasang kekasih terbongkar. Tangkapan layar itu merupakan percakapan di sebuah akun main face atau akun base makanan, @food_face. Akun base ini mengunggah sebuah foto yang dikirimkan oleh salah satu pengikutnya. Foto itu berupa seorang yang sedang menggoreng telur di wajan. Pengikut yang mengirimkan foto itu juga menambahkan keterangan, "Cowokku sedang goreng telur, guys." Tak disangka, sebuah akun milik seorang cewek yang mengomentari kiriman tersebut di kolom komentar sampai menjadi heboh. Pasalnya, cewek ini mengaku dirinya merupakan pacar asli dari pemilik foto tersebut. Ia menjelaskan kekasihnya baru saja mengirimkan foto sama persis sedang menggoreng telur. Sang cewek kemudian langsung meminta sender untuk mengungkapkan siapa pengirim foto. Ia juga terlihat shock dan menambahkan emoji nangis. "Eh, ini mas pacarku kirim ke aku. Sendernya tolong keluar. Mirip banget soalnya," komen cewek ini. "Sendernya belum keluar, gengs. Aku belum tanya ke mas pacarku dulu sebelum sendernya keluar," lanjutnya. Tak sampai di situ, cewek ini juga membagikan bukti. Ia mengunggah tangkapan layar percakapan dengan sang pacar. Terlihat pacarnya memang mengirimkan foto sama persis dengan yang dibagikan akun base itu. Padahal, cewek ini merasa tidak pernah mengirimkan foto tersebut ke akun base. Ia mulai menyadari jika foto itu dikirimkan oleh selingkuhan sang pacar. "Please help me, ini cuma mimpi kan? Tampar aku, tolong sadarkan ini," tulis cewek tersebut dengan putus asa. Selang berapa lama, cewek ini berhasil mengomentari akun base itu untuk menceritakan perkembangan hubungannya. Ia mengakui baru saja memutuskan kekasihnya karena terbukti berselingkuh. Sang cewek pun mengatakan ia sudah ikhlas dengan cobaan ini. Ia bahkan secara khusus mengucapkan terima kasih kepada akun base makanan tersebut yang sudah mengungkapkan kebusukan kekasihnya. Thank juga untuk @food_face karena sudah memberikan wadah untuk aku jadi tahu laki-laki model gituan. Putus memang jalan terbaik sih, ungkap sang cewek. "Walaupun aku belum dapat klarifikasi dari sender, tapi mas pacar sudah aku putusin. Wakakaka, yuk bisa yuk, jangan melau. Sending love, thanks you all. Aku gak apa-apa kok," pungkasnya. Terungkapnya drama perselingkuhan gara-gara telur ceplok langsung ramai dikomentari warganet. Banyak warganet yang beramai-ramai menyindir sampai bertanya-tanya mengenai perselingkuhan itu. Belakangan diketahui pengakuan kalau pacarnya selingkuh gara-gara kiriman foto masakan telur ini diduga hanya settingan. Meski demikian, unggahan di Twitter ini sudah terlanjur viral. Berikut beberapa komentar warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, postingan ini sedikitnya telah di-retweet 13.000 kali dan mendapatkan 47.000 tanda suka.